rasa kemanusiaan yang masih dijunjung tinggi, hal itu diperlihatkan oleh salah satu anggota kepolisian, yaitu Brigadir Ali, Provos Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang rela mengantarkan sembako kepada orang tua jompo atas nama Mbah Leginem, 88 tahun, yang hidup sendirian di tengah hutan tanpa listrik di daerah Gunung Jeringan, Samigaluh, dengan kondisi rumah yang sudah tidak layak huni. Brigadir Ali didampingi oleh anggota Babinsa TNI Serda Ardiansyah dari Koramil Samigaluh. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigadir Ali Tribrata TV, salam Tribrata. Dadah.